ヤクザ。Okay, assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel saya, channel Beta Gym Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih korang. Dan kepada korang yang belum subscribe, listen, subscribe, pasal subscribe tu percuma. Dan ada juga giveaway special untuk korang di akhir video nanti korang tengok, okay. So, okay, ni burung baru lah, bukan burung saya. Burung ni ada orang yang dah terkena racun. Jadi dia beli burung ni dah besar macam ni lah, besar macam ni. Tapi burung ni belum free fly lagi, belum free fly dan dia belum jinak lagi, okay. Sebab korang tengok Rico. Rico dia menggigit kan? Rico kan? Dia menggigit. Tadi semasa saya pegang dia dah menggigit saya kan? Dia memang sakit kan? Nak masukkan dia punya rantai ni kan? Menggigit. Jadi saya nak tunjuk kat korang lah cara-cara untuk kita nak train burung yang belum betul-betul jinak dan juga belum free fly, untuk kita train free fly. Let's go. Okay, ni tuan ni kata nama dia Rico lah. Rico. Okay, Rico. Dia menggigit tau. Dia belum tutup jinak lagi. Tadi saya nak masukkan, nak keluarkan pada sangkar tadi, punya sangkar tu. Dia gigit tangan saya, boleh tahan juga sakit guys. Ni baik darah ni. Darah juga tangan saya tadi ni. Rico. Jadi kita nak, dia selesai train kan lah burung dia untuk buat free fly. Jadi pada saya lah, burung sangkar ni masih lagi boleh diajar sebab dia masih lagi belum tua. Dia masih lagi warna hijau macam ni. Dia kalau hijau macam ni maksudnya dia muda lagi lah. Okay, so okay, saya nak ajar cara kita nak jinakkan burung yang kita beli yang dah besar macam ni. Tapi umur jangan melebihi 1 tahun lah kalau untuk burung sangkona lah. Okay, kalau burung sangkona ni bawah 1 tahun masih lagi boleh train lagi free fly. Kalau macam burung makau lain pula, macam predo kan, lain. Predo umur dia 5 tahun ke 6 tahun ke masih lagi boleh train untuk free fly sebab dia punya tahap kecerdasan dia tu berbeza. Okay, macam burung inner mag tak boleh. Inner mag kena beli anak sop lah, lebih baik. Inner mag ni lain sikit perangai dia. Right, so yang pertama sekali, jangan kocok-kocok, jangan terkocok-kocok. Korang perlu bonding dulu dengan burung. Perlu bonding dulu dengan burung. Okay, bonding tu apa maksud dia? Okay, bagi makan macam ni. Okay, saya bagi makan, saya gunakan tangan saya lah. Saya gunakan tangan saya. Lepas tu, panggil nama dia. Itu usap-usap dia macam ni. Okay, usap-usap macam ni. Supaya dia biasa dengan kita. Dia biasa dipegang oleh kita. Okay. Rico. Rico. Okay, Rico. Okay, usap-usap macam ni. Okay, inilah dia yang dikatakan bonding eh. Ni bonding ni memerlukan masa tak banyak pun. Okay, kepada korang semua yang tak ada masa sangat-sangat tu, 5 minit saja korang perlukan. Minima 5 minit. Rico. Good bad. Rico. Okay. Ni kita tak tahu lagi jantina dia. Nanti mungkin kita akan buat test DNA lah. Sebab owner dia kata dia nak buat test DNA. Jantina dia jantan ke betina. Okay, so untuk burung korang yang baru beli yang dah besar macam ni, yang menggigit apa semua, korang biasakan bagi makan menggunakan tangan. Suap dia macam ni. Lepas tu korang usap-usap macam ni. Okay, usap macam ni. Supaya dia orang, dia terbiasa dengan korang. Okay geng, so yang pertama sekali paling penting adalah bonding lah. Bonding dulu dengan burung kita, bagi dia kenal kita, bagi dia tak takut dengan kita. Okay, anda katalah burung korang tu memang kuat sangat menggigit. Kuat sangat, korang nak pegang pun tak boleh. Macam ni okey lagi lah, boleh pegang. Tapi tadi dia menggigit saya kan, sakit kan. Rico kam, Rico kam. Bak, amat dia gigit bak. Oh, sakit kan. Okay, push. Okay. Okay, anda kata dia menggigit juga. Okay, ada satu lagi tip untuk korang. Okay, saya biasa kalau burung yang suka menggigit, saya akan mandikan. Saya gunakan apa-apa lah, korang boleh gunakan yang apa, air halus. Nah, halus ni. Jadi memang takut dengan air mula. Dah lama nanti dia akan biasa. Rico, kam. Korang jangan guna semua pakai pipe pula. Air pipe kuat sangat. Guna air yang halus. Oh, dia gigit kan satu ni. Oi. Rico ni memang kuat menggigit. Saya akan mandikan dia. Tak apa. Okay, saya akan mandikan dia. Sampai dia betul-betul tak takut air. Rico. So ni contohlah, saya tunjuk korang kan.
Nanti korang spray lah diorang. Kalau korang nak betul-betul nak buat nanti practical, korang buat betul-betul. Saya tengah satu tangan sakit, tangan saya digigit. Okay, mandikan dia sampai basah kuyup. Tu korang pegang dia. Bila dia dah basah, dia akan korang menggigit, gang. Bagi dia basah dulu, baru korang boleh pegang dia. Ini untuk yang burung yang langsung tak boleh pegang lah. Okay, korang mandikan dia. Okay, selepas dia biasa ambil masa dalam seminggu lah, burung ni dia akan ubah sikap dia daripada menggigit ke tak menggigit. Okay, lepas tu nanti lepas seminggu barulah korang boleh train recall. Okay, korang panggil nama, tapi main dalam rumah indoor dulu, main dalam rumah, panggil nama dia sampai dia datang kat orang, baru bagi makan. Selagi dia orang tak datang kat korang, kat tangan korang, jangan bagi makan. Kita nak bagi dia faham apa yang kita nak. Okay, buatlah sampai lebih kurang dalam seminggu lah. Biasanya kalau sang corner senangnya seminggu je dia dah faham dah kita punya apa arahan. Maksudnya bila kita panggil nama dia datang, kita bagi makan, dia akan faham benda tu nanti. So ni saya jangka pun lebih kurang dalam seminggu ke dua minggu lah baru saya boleh free fly kan dia, Rico ni. Okay, so nanti saya akan update lah perkembangan dia nanti. Rico budak baik ni kan, Rico kan. InsyaAllah korang semua doakan lah supaya Rico ni berjaya untuk di free fly kan. Okay, lalang tu saya nak update lah tentang si Yakuza. Yakuza dia masih belum boleh terbang lagi, tapi dia lebih sekali dah, dia dah mengepak-ngepak macam tu lah. Ketanda dia nak start terbang lah. Itu mungkin lagi seminggu atau dua minggu lagi lah baru dia akan start terbang. Dia baru start melompat-lompat je. Okay, Yakuza dah besar. Right, so nanti saya akan update lah bila dia dah start terbang nanti. Yakuza. Okay, geng. Kalau korang lihat kat sini, saya dah mandi kena pasal kuyuk lah. Pasal lencun orang panggil kan. So jadi dia basah, dia takkan nak menggigit lagi, dia akan duduk diam. Kita buat yang macam ni hari-hari. Hari-hari saya akan mandikan dia sampai dia betul-betul jinak. Rico, korang usap je macam ni, bagi biasa, baru dia tak gigit lagi. Okay, so nanti saya akan update lah perkembangan si Rico dan juga Yakuza yang kat sini. Yakuza dia ni pun belum boleh terbang lagi. Mungkin lagi seminggu ataupun dua minggu lagi lah baru dia boleh terbang. Okay, so masih lama tu, harap bermanfaat. Semoga korang support channel saya agar lebih maju. So jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Thank you.